Halo semuanya, balik lagi di Charlie Bike Channel. Nah, kali ini gue kedatangan nih cyclist cantik juga. Ya, nggak pernah yang jelek-jelek, gue kali undang yang cantik-cantik. Kalau nggak bosen, nontonnya. Ya. Boleh kenalin dulu, yuk. Siapa yuk, namanya yuk. Ya, namanya Jojo. Namanya Jojo. Ya. Nah, nama lengkapnya? Jonia. Jonia, ya. Jadi nama lengkapnya Jonia. Kayaknya ada IG-nya deh, boleh spill nggak IG-nya? IG-nya apa? Chow Jonia. Ah, Chow Jonia. Dan juga gue lihat ada YouTube-nya juga. YouTube-nya kurang aktif sih. Kurang aktif. Ya. Tapi ada lah ya? Ada. Yuk. Kenalin diri dong, dikit dong. Aku background-nya sebenarnya di banker. Banker? Ya. Kalau sepedaan itu emang hobi. Hobinya mulai dari sepeda itu ya 2-3 tahun yang lalu. 2-3 tahun, ya. Pandemi juga ya? Ya, sebelum pandemi justru. Justru sebelum pandemi? Udah lama, ya. Udah lama dong. 2021 ya. 2021 ya. Jadi ceritanya gue sama, panggil Jojo ya? Iya, panggil Jojo ya. Aja. Gue sama Jojo nih, direferensiin teman, ya terus kebetulan Jojonya juga pas mau fitting, gue bilang abis fitting kita bikin kontennya yuk, nah, jadi hasilnya lah sekarang gitu. Ya. Jadi abis fitting, yang bikin menarik sama gue tuh Jojo tuh, gue sih jauh-jauh, terus ini orang siapa gitu loh, ada yang bilang ini tukang gue sih jauh kok, terus tiba-tiba nongol dia udah 1000, di mana waktu itu 1000? Di Jogja. Jogja, udah 1000 Jogja. Di under COT ya? Under COT. Under COT juga, gila. Hmm. Terus udah gitu, tidurnya berapa jam? Aku tidur total mungkin ada 10 jam lah, 3 hari. 3 hari itu 10 jam masih dapat? Dapat. Luar biasa ya. Ya. Terus udah gitu, terakhir Audak Bali Desember kemarin ya? 400 ya? 400. Yang dapat lo itu ya, medalinya ayam yang ya? Yang 100 ayam. Tahun itu ya? Iya. Goes-goes yang biasanya sama komunitas tuh pernah lagi apa? Kemana lagi? Aku pernah Banten Loop. Pernah Jakarta Semarang. Semarang Bali juga. Gua aja nggak berani itu. Nggak berani. Terus ini tuh siapa gitu? Tiba-tiba ada yang gues jauh-jauh gini. Biasanya tuh kalau orang ya tahu nih waktu awal-awal nyobanya gimana. Ini tiba-tiba yang saya lihat jebret langsung 1000. Iya langsung panjang-panjang gitu distance-nya gitu. Mungkin pengaruh teman-teman juga sih ya, teman-temannya emang pas awal mulai goes itu ketemunya yang suka long ride juga, jadi kayak kebawa gitu. Cuman awalnya emang ya pasti awalnya itu tuh suffering sih, karena kan sepedanya kan kurang proper juga. Tapi ya seiring karena emang passion, jadi pada saat goes jauh nyaman-nyaman aja sih, kayak enjoy aja. Artinya selama ini kalau latihan weekend warrior atau? Iya, weekend warrior. Jadi cuman goes Sabtu Minggu. Iya. Paling kalau hari biasa tuh ya saya cuman looping ya sejam. Looping sejam. Biasa di mana? Kalau mau ketemu di mana sih goes ini? Di peak aja bisa ketemu. Di peak ya. Ya jadi kalau mau ketemu sama Jojo nih, ya mungkin ada yang mau jadi sponsor juga. Boleh. Bisa ketemunya di ini ya di peak ya, banyak kamera saya di komunitas TQQ, boleh sebut kan? Boleh di TQQ Trio Quick ya, Kohai. Nah dari sejak pakai road bike katanya 2021 ya? 2022. 2022 pakai road bike. Terus kenapa pindah dari MTB ke road bike? Oh itu juga sama, kena racun dari teman. Berawal dari kayaknya lu cocok deh pakai RB gitu. Kayaknya lu pantas lah dan lu tuh bisa lah pakai RB. Ya udah dibawa ke satu toko
tes akhirnya nyangkut tuh. Akhirnya seminggu kemudian langsung beli tuh sepeda RB. Cuman ya beli full bike, nggak yang custom. Udah berapa kali nyoba beli sepeda RB? Udah berapa kali, udah berapa nyobain? Ini yang ganti frame sih. Ganti yang, frame? Ya. Yang jadi pelatang. Pertama full bike. Pertamanya apa? Sebutnya. Gak apa-apa. Cannondale Super 6 Evo. Abis itu pakai setahun lebih lah baru ganti frame Cervelo. Cervelo apa? Solois. Rasanya gimana sama Solois? Kalau untuk yang Cervelo Solois yang saya rasain long ride, itu tuh bedanya ya lebih agresif, stop and go-nya lebih cepat. Jadi pada saat orang stop, orang udah jalan, kita bisa ngejar gitu. Terus, jadi senangnya agresif ya? Iya. Oke. Iya dong. Jadi si Solois itu lebih ke endurance performance sih. Benar. Ya. Solois. Ya. Oh, hebatnya dibilangnya endurance kalau bagi gue, ya sepeda kebut aja, all around kebut nih. Bisa dibilang endurance juga, karena pada saat saya pakai 400 kilo di Bali, kan baru nyoba tuh long ride tuh pada saat di Bali 400. Padahal pada saat itu saya agak sedikit suffering karena sempat crash dan ada crash jatuh apa nabrak sama motor. Habis itu masih bisa ngejar waktu maksudnya. Jadi sepedanya itu tuh biarpun dibilang endurance, masih bisa inilah di speeding. Iya, speeding. Ya. Biarpun nanjak juga masih laju gitu. Terus waktu crash kemarin boleh cerita nggak gimana? Waktu itu pada saat di kilometer 170 itu tuh saya lagi speed 30-an, motor dari kanan mau belok ke gang. Jadi saya tuh udah ngerem tapi motornya juga udah sempat kena ban. Jadi stang saya tuh kena stangnya motor, udah sama-sama jatuh. Saya kena di tulang pantat, sakit. Akhirnya goesnya udah nggak bisa speed di atas 30, tapi pada saat itu ya saya tetap harus goes karena nggak bisa loading, nggak bisa DNF karena masih jauh kan, jauh banget gitu. Percuma ya, di mana-mana juga nggak ada apa-apa. Nggak ada, kayaknya nggak ada abang Greg. Terus katanya juga rantai putus dua kali, terus nggak bawa sambungan rantainya. Akhirnya kita minta sama peserta yang lewat, udah tanyain aja yang lewat bawa ini nggak, oh ternyata ada yang bawa, ya udah kita ganti. Nggak lama kemudian putus yang kedua kali, akhirnya saya pakai ini crank kecil di belakang, nggak bisa potong ya, karena kan takut kalau bejak lagi, soalnya kan masih rolling tuh di daerah Tabanan. Jadi saya pakai crank kecil belakang, udah nggak diganti kecil, ya, jadi goesnya speednya udah. Terus ada ketemu satu temen sih yang kayak ya motivasi lah, kayak di belakang tuh ya udah nggak apa-apa, kita tetap masih bisa lah under COT. Jadi ada motivasi yang dari teman, terus motivasi diri sendiri, padahal tuh pada saat itu udah pantat sakit, ngantuk karena kan nggak tidur ya 27 jam COT-nya. Oke, jadi tidur aja nggak tidur. Tuh kelebihannya cewek-cewek ikut taudak, jangan khawatir, apalagi cantik pasti ada yang bantuin, udah tenang aja, yang penting jangan paling belakang. Nanti yang lewat pasti ada yang bantuin. Ya, kalau cewek-cewek, terutama cewek-cewek lagi. Kalau cowok-cowok nggak ada ya, enggak. Kalau cowok-cowok cari teman yang banyak, makanya ya. Nanti siapa tuh ada amit-amit ada musibah, ditolongin. Gitu. Penting mentalnya. Mental. Ya. Kalau goes long ride itu mental sih. Kalau fisiknya mungkin kuat, tapi mentalnya udah nyerah duluan, ya percuma sih. Percuma ya. Yeah. Tuh dengerin ya laki-laki ya, kadang-kadang dengerin audak udah kaget duluan. Iya. Kalau cuma 75, aduh berat ya Char, ntar kemana aja ya? Nanyanya banyak, cobain aja dulu, seru ya. Gak usah ditanya rutenya, yang penting digas dulu. Jalanin aja ya. Iya. Terus mau nanya lagi yang kemarin waktu audak 1000, itu gimana ceritanya? Pasti lebih seru sih. Lebih banyak ceritanya yang 1000 kilo itu karena COT-nya singkat banget, 72 jam. Kilometernya 1000, elevation gainnya itu hampir 8.800 deh kalau nggak salah. Nah itu tuh, jadi kita tuh hari pertama itu planningnya memang mau goesnya tuh di sekitaran 350 km average ya. Karena kan ya, dibagi di hari. Ya. Ternyata hari pertama itu nggak nyampe karena
nanjak terus. Ya. Akhirnya di hari kedua baru kita kejar dan hari ketiga. Hari pertama tidur cuma 2 jam. Hari kedua itu akhirnya kita siasati tidur bentar di siang hari karena panas banget kan. Nggak tidur, panas, nggak bisa tuh karena udah drop. Ada teman yang satu udah DNF di kilometer 400-an deh nggaknya. Kalau nggak salah 450 deh. Habis itu kita tidur. Kita berempat. Satu udah DNF, sisa bertiga. Udah tuh saya cewek sendiri, cowok dua. Habis itu udah tidur 3 jam sampai sore, habis itu lanjut sampai malam jam 12 minta tidur lagi tuh saya sampai jam 4 pagi. Habis itu dari jam 4 goes sampai full besokannya. Berarti berapa jam tuh? Jadi dari jam 4 pagi sampai besok jam 5 pagi itu saya goes terus tuh bertiga. 25 jam. Ya. Nah, pada saat jam 5 lewat saya ngantuk, saya minta tidur sama teman. Sisa berdua tuh akhirnya. Yang satu juga... Sama siapa? Heru. Heru. Om Heru. Yang satu udah DNF tuh di 870. Jadi di saat hari ketiga itu saya minta tidur itu udah kilometer... kayaknya sekitar 900-an deh. Sisa 80 kilo lah finish. Nah, saya minta tidur tuh, nggak dikasih tidur karena waktunya nggak bisa. Saya udah nothing tuh waktu itu, udah. Pokoknya saya mendingan tidur. Akhirnya cuma dikasih tidur cuma 15 menit deh. Udah, habis tidur 15 menit itu juga seadanya tidurnya. Habis itu lanjut sampai finish. Tapi ya, gua aja belum tembus 300, ini udah 1000. Boleh dicoba kok. Dicoba ya? Iya. Nanti temenin ya. Boleh. Jadi terakhir ini gua mau nanya cepet aja ya. Sama Jojo. Kayak A atau B, entah dia pilih A atau segala macam ya, kita jadi bisa lebih kenal gitu sama lu. Okay, ya, mulai ya. Pelotonan atau touring? Touring. Flat atau climb? Climb. Goes atau lari? Goes. Trendsetter atau follower? Apa? Sorry? Trendsetter atau follower? Trendsetter. Pantai atau gunung? Gunung. Jalan-jalan atau goes? Goes. Pacar atau sepedahan? Ketawa yang terakhir. Dua-duanya nggak boleh ya? Boleh ya. Nah, teman-teman yang mau kenal lebih lanjut ya. Bisaan aja kok. Ya, segitu aja dulu ya. Oke, sampai ketemu lagi di video Charlie Bike Channel berikutnya. Bye-bye. Thank you.